Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wal dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلديهم wa jami'i musannif al-kutub an-nafi'ah khususan nuruh al-imam Yahya bin Sharafuddin an-Nawawi wa larukud bin Rishad wa ghuthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talamidatihim wa muntasimina wa muhibbihim wa mutalikina bihim wa larwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna allaha yataghashahum bilrahma wal maghfirah wa yiskinuhum al-jannah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه رسالة المذاكرة إلى قوله وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. Di pertemuan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan bahwa dunia ini hanya sedikit yang dibutuhkan oleh setiap orang. Tidak ada siapapun orangnya yang membutuhkan dunia yang besar dan banyak, kecuali kalau orang itu panjang angan-angan, ambisi dan tertipu. Maka dunia dan seisinya tidak akan membuat ia merasa cukup darinya. Dia tetap akan mengejar, tetap akan mencari. Karena tertipu atau ambisi, panjang angan-angan, bahkan tamak alias rakus, dunia dan seisinya tidak akan membuat ia merasa cukup. Karena itu Nabi memberikan warning kepada kita, hati-hati, jangan kalian habiskan waktu kalian untuk mengejar dunia, mencari dunia. Berarti Nabi mengatakan seperti itu, orang yang mengejar dunia pada akhirnya hanya menyesal, hanya mendapatkan kerugian.
di barzakhnya, apalagi di akhiratnya. Karena ia pasti akan tertinggal banyak dari ketaatan kebaikan yang mudah untuk ia lakukan sekalipun ia berada di rumahnya. Sekalipun ia berada di kendaraannya. Bahkan sekalipun ia ada di kantornya. Dia bisa meraihnya. Akan tetapi karena fokusnya dia itu dunia, sehingga dia di kantor bisa sambil zikir, dia enggak berzikir. Di atas kendaraan dia bisa sambil zikir, dia enggak berzikir. Di rumahnya dia bisa sambil zikir, dia enggak berzikir. Padahal zikir ini sangat mudah untuk kita lakukan. Dengan duduk bisa, dengan berbaring bisa, dengan jalan bisa. Punya wudhu bisa, enggak punya wudhu juga bisa. Bahkan kalaupun kita mungkin kecapean zikir dengan lisan ya. Tapi saya belum nemu tukang pijet cangkem itu, enggak tahu. Enggak pernah nemu itu. Kenapa? Enggak tahu kesel, beda dengan tangan, kaki. Ada tukang pijetnya, tapi kalau mulut ada tukang pijetnya? Enggak ada. Kalau merasa capek, nah, sebetulnya enggak capek, hatinya yang capek mungkin. Kalau merasa capek dengan lisan, dia bisa berzikir kepada Allah dengan hatinya. Kalau bisa dia gabung, itu jauh lebih baik, itu bisa dilakukan. Tapi karena fokusnya dia dunia, konsentrasinya dunia, dunia seisinya tidak akan membuat dia cukup, dan dia akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Nah, kali ini Nabi SAW kembali lagi mengingatkan kepada kita tentang dunia. Nabi bersabda, ajaban lakum. Katanya Nabi, kalian ini membuat heran. Membuat aku heran, membuat aku apa? Apa yang membuat Nabi heran? Katanya Nabi, tak malu nali dunia. Wa antum tarzakuna fiha bighairi amal. Kalian ini bekerja untuk dunia, mengejar dunia siang malam, hampir tidak ada waktu duduk kecuali yang dibahas tentang urusan kerja, urusan barang ini dan itu dan yang lain sebagainya. Heran aku, katanya Nabi, ada kalian dunia dibahas, dunia dicari, dikejar ambisi untuk meraihnya, padahal katanya Nabi, wa antum turzakuna fiha bighairil amal, padahal kalian itu akan mendapatkan di dunia, dari dunia tanpa amal, tanpa kita berbuat, tanpa kita bekerja, kita akan mendapatkannya. Kan heran kan? Coba bayangkan, kita bisa dapat tanpa kerja, tapi kita mau kerja. Kita dapat tanpa keluar rumah, tapi kita mau keluar rumah. Misal ini, misal. Ada bantuan. Bantuan ini diberikan kepada setiap rumah yang akan diantarkan oleh kelurahan, misalnya ini ya. Yang pinter apa? Ya nunggu. Kenapa? Orang kelurahan yang akan datang membagi dari rumah ke rumah, ya kita nunggu yang pinter. Tapi yang ambisi, yang ketakutan tidak kebagian, yang takut tidak mendapatkan, dia keluar dari rumahnya. Kemana? Ke kelurahan. Apa yang dia dapat? Di kelurahan akan dikasih? Enggak. Dia akan diperintahkan untuk pulang. Duduk di rumah akan kita sampaikan ke rumah Anda. Rugi enggak dia? Dia keluar dari rumahnya ke kelurahan, rugi.
buang waktu, kalau dia pakai motor buang bensin, kalau dia pakai sepeda buang tenaga. Padahal dengan duduk dia bisa dapat. Sama dengan rezekinya Allah. Orang hidup di atas dunia ini enggak ada yang enggak dapat. Mau yang pinter, mau yang jenius, mau yang profesor, bahkan yang goblok, bodoh, gendeng, stres dapat. Tanpa mereka bekerja bisa dapat. Tanpa mereka bisa bekerja itu bisa dapat. Loh, bukan berarti kita dilarang bekerja. Hadis ini bukan berarti Nabi itu melarang kita bekerja, tidak. Kita dianjurkan bekerja, bahkan Nabi menyampaikan afdolnya pekerjaan itu ini, ini, ini. Nabi pun bekerja. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini itu ambisi. Sehingga menghabiskan waktu kita seluruhnya untuk urusan dunia, lupa akan akhirat. Ini yang membuat Nabi itu heran. Kalian ambisi untuk mengejarnya, padahal kalian tanpa beramal bisa mendapatkannya. Kalian berusaha untuk meraihnya, padahal kalian nyantai dapat. Kok jauh? Berat gitu loh. Kita ini kerja nyantai dapat. Kok kita mau kerja yang berat? Yang susah, padahal dengan nyantai kita bisa meraihnya. Kita minta yang kan enggak pinter. Kita kalau dikasih pilihan ini, kasih pilihan. Angkat-angkat. Angkat-angkat kerupuk sama angkat-angkat semen. Sama-sama dapat uangnya. Sama-sama dapat uangnya. Kira-kira milih mana kita? Ya, ngangkat kerupuk. Enteng. Ya toh dapat duit. Ngangkat semen, abot. Sama-sama dapat duitnya, tapi ini lebih ringan, lebih enak. Kalau ini resiko kok ngangkat ke selio atau encok dan yang lain sebagainya, lo duit didapat, akhirnya buat apa? Pijet. Duit didapat untuk berobat. Kalau kerupuk, mengangkat kerupuk enteng ke selio, tidak mungkin. Encok tidak mungkin. Dapat duit, tidak mungkin untuk pijet. Untuk apa? Ya untuk menikmati makan. Lah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nyari kerja itu yang tenang, yang nyantai, apa adanya. Kamu enggak capek sehingga tidak membuat kamu sakit. Yang kamu dapat bisa kamu nikmati. Lah kalau kamu banting tulang, banting pikiran untuk dunia, dapat sakit. Hasilnya buat beli obat, ke dokter, ke rumah sakit, rugi. Ternyata harus kerja keras, uangnya bukan untuk nikmat makanan atau minuman atau menyenangkan keluarga, untuk berobat. Gepo. Makanya katanya Nabi itu, ajaban lakum ta'maluna lid-dunya wa antum tarzakuna fiha bighairi amalin. Tanpa amal kita dikasih oleh Allah. Kita pernah menceritakan dan sering kita sampaikan. Orang hidup di atas dunia ini, mau dia bekerja ataupun tidak, sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Enggak mungkin dibatalkan. Allah kalau sudah menentukan itu enggak mungkin dibatalkan. Oh enggak situ, boleh kurang ajar. Enggak, itu bukan itu kita. Kalau kita seperti itu, niat ngasih kok kurang ajar, enggak situ wis. Niat ngasih kok ndak dukung, ndak sitewis. Itu kita. Kalau Allah enggak, Allah sudah menentukan rezeki kita kapan? Kita lahir, ditentukan. Enggak. Kita di dalam kandungan ibu itu loh ditentukan sama Allah. Bukan ketika lahir baru ditentukan. Di kandungan ibu sudah ditentukan sama Allah. Oh, fulan sekian. Fulan rizkinya ini, rizkinya itu sudah ditentukan. Pasti kita dapatkan, enggak mungkin tidak.
Orang itu mati setelah rezekinya habis. Kalau belum habis, enggak mungkin mati. Cerita tuh. Sekarat sudah. Kalau hitungan medis, mati. Tapi enggak mati-mati. Setelah rezeki terakhir masuk ke mulutnya, baru mati. Lah rezekinya diambil sama dia, dia jalan gitu. Oh, dia sekarat enggak bisa apa-apa. Datang rezekinya. Nah. Mari ngono. Mati wis. Mati. Jadi dari kandungan kita sudah ditentukan sama Allah rezeki kita ini. Dan enggak mungkin enggak kita dapatkan, pasti kita dapatkan. Sudah ditentukan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah ditentukan oleh Allah. Manusianya, binatangnya, jinnya, semuanya sudah ditentukan sama Allah rizki untuk mereka. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sudah ditentukan sama Allah. Jadi kita enggak perlu payah-payah, enggak perlu capek-capek, sudah ditentukan dan pasti kita dapatkan rezeki kita yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk kita. Ketentuan dari Allah untuk kita pasti akan kita dapatkan. Enggak mungkin ganti alamat, berubah alamat, salah alamat, kesasar, enggak mungkin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya, walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Yang ditentukan oleh Allah milikmu pasti akan kamu miliki, tidak akan mungkin salah alamat. Yang milik orang lain enggak akan mungkin kesasar untukmu, kepadamu enggak mungkin, sudah ditentukan persis. Tanpa amal, tanpa keluar rumah pun bisa. Nah, cerita ada dua orang. Dua orang ini berdebat. Yang satu pendapat dia bisa mendapatkan rezeki kalau dengan ikhtiar. Yang satunya bisa mendapatkan rezeki sekalipun tanpa ikhtiar. Jadi sekalipun tanpa ikhtiar bisa dapat. Yang satu bisa dapat dengan ikhtiar. Lah sebetulnya kedua-duanya enggak salah. Karena memiliki apa dalil dan hujah yang berbeda. Mungkin yang pertama yang harus dengan ikhtiar karena memang kita harus berusaha dari menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat dan mendapatkan apa yang kita inginkan, harus berusaha. Tapi usaha yang kita jalankan bukan berarti kemudian meninggalkan kewajiban dan kewajiban. Orang sekarang kan usaha, usaha ini usaha, ini. Tapi kewajiban ini ditinggalkan, kewajiban itu ditinggalkan, sholat ditinggalkan, nanti kalau Ramadan puasa ditinggalkan, alasan gak kuat dan yang lain sebagainya. Nah, ngadek mulai sampai sore kuat, poso gak kuat, alasan A, alasan B. Nah ini sing kesel apa sih? Puasa lo gak kesel, kerja capek, berdiri mulai pagi sampai sore, sampai siang misalnya gak duduk belas, capek, tapi bisa dilakukan. Puasa gak melayu-melayu poso, cuma enggak makan, enggak minum, gitu aja. Enggak kuat saya ini. Ya dasari wetengmu buta. Nah. Dan enggak meninggalkan kewajiban itu. Kalau yang kedua, dia tahu aku sekalipun tidak usaha apapun, rezekiku pasti akan sampai kepadaku. Setelah debat, ya wis, kalau kamu enggak mau ikhtiar, ya kamu diem di rumah aja. Kamu enggak akan mungkin dapat makanan, katanya satunya. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya akan keluar, saya akan ikhtiar mencari. Subhanallah, baru keluar dari rumahnya, ada orang yang ngasih. Nah, lihat katanya dia. Aku baru aja ikhtiar keluar dari rumah untuk mencari, aku sudah mendapatkan. Kamu di rumah enggak dapat.
lupa dia, enggak sadar diuncalno ke temannya yang di dalam. Nah, lihat, aku sekalipun enggak ikhtiar di dalam rumah datang. Enggak bisa ngomong temannya yang di luar. Kenapa enggak sadar dia? Mari ngamuk-ngamuk. Saya ikhtiar, baru aja ikhtiar sudah dapat. Nah, sudah ngomong gitu diuncalkan ke temannya, dikasihkan ke temannya yang di dalam, yang ngomong aku bisa dapat sekalipun tambah ikhtiar. Dapat sampai kepada dia tanpa dia ikhtiar, tanpa dia keluar rumah dia bisa dapat rezeki. Pasti akan kita dapatkan. Sekalipun kita tanpa bekerja, tapi kemudian jangan ono omat, tok mangan turu, mangan turu. Wis cukup di lockdown wingi. Mari ngono di lockdown suwe bingung pemerintahane. Dianjurkan untuk tidak hamil dulu. Ya salah kon lockdown. Paham ya? Jadi kita boleh mencari dunia, bekerja, tapi jangan ambisi sehingga melupakan kita dari kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Atau membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Sedangkan akhirat, wala ta'maluna lil akhirah, katanya Nabi, aku heran kalian ini. Kalian ini tidak bekerja atau tidak beramal untuk akhirat. Padahal wa antum la turzakuna fiha illa bil amal. Kalian tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan keistimewaan di akhirat kecuali dengan beramal. Kalau dunia bisa kita dapatkan sekalipun tanpa amal, tapi kalau kemuliaan akhirat tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan amal. Tapi kita enggak beramal. Coba impian kita dari kecil apa? Sepakat kita nih, surga. Karena dari kecil kita sudah dikasih tahu surga itu nikmat, surga itu dari kecil impian kita, bayangan kita. Tapi apakah kita beramal untuk meraihnya? Apakah kita beribadah untuk mendapatkannya? Males. Enggak semangat, enggak serius. Ngerjakan kalau kober. Kalau enggak kober ya ditinggal. Kalau capek ya enggak berusaha untuk mengejarnya, ngerges sedikit tinggal. Tapi kalau untuk dunia, waduh, ngerges tidak ditinggal. Males, dia akan paksa untuk semangat. Padahal bisa kita raih tanpa susah payah. Sedangkan akhirat tidak akan mungkin kita bisa dapatkan itu, kecuali kita beramal. Kalau males harus paksa, ngerges tetap harus lakukan. Kenapa? Untuk mendapatkan akhirat, kemuliaan di akhirat, ampunan dari Allah, kita harus beramal. Kalau enggak beramal, enggak bisa. Mangan turu, enggak sembahyang, enggak poso, dapat surga, ya enggak bisa. Kalau kita mau surga, ya kita harus sholat. Kita harus puasa. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban. Meninggalkan kemaksiatan, dapat surga. Mau tambah istimewa surga yang kita dapatkan, ya berarti kita harus lebih tingkatkan dengan kesunahannya, baik qobliyah ba'diyahnya, duha witirnya, qiyamul lailnya, al-qur'annya, sedekahnya, istighfarnya, sholawatnya, dan yang lain sebagainya. Baru kita mendapatkan kemuliaan di akhirat, dan akhirat tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan amal. Nah, pertanyaannya sekarang ini, Nabi heran loh. Nabi heran kalau ada orang ambisi untuk mengejar dunia, mendapatkan dunia, meraih dunia, meninggalkan ibadah, ketaatan, kebaikan, ya, tapi tidak mau beramal untuk meraih akhirat, sedangkan akhirat enggak akan mungkin bisa kita dapatkan dengan amal. Sekarang pertanyaannya, apakah tetap kita seperti ini? Setelah hadis ini, apakah tetap kita ambisi? Masih kita ngejar, berkorban untuk mendapatkannya dengan meninggalkan kewajiban atau meninggalkan kebaikan, ketaatan yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang mudah untuk kita dapatkan, yang mudah kita raih. Coba akal kita ini kita obati, kita periksakan akal kita ini. Kenapa dengan akal kita ini, dengan tanpa amal kita bisa raih, tapi kita mau kerja keras untuk meraihnya? Yang satu, kita enggak mungkin bisa meraihnya kecuali dengan kerja keras, tapi kita enggak mau kerja keras. Loh, dibalik akal kita ini, kenapa? Ada apa gitu loh? Apa yang membuat akal kita ini enggak mau menerima? Loh,
Di depan kita ini banyak sudah contohnya loh. Contohnya sudah banyak. Banyak contohnya. Tapi enggak membuka mata kita, tidak membuka hati kita dan pikiran kita. Kenapa? Ada apa dengan kita ini? Enggak baca Quran. Enggak mempelajari hadisnya Rasulullah. Sehingga membuat kita ini tertipu dan tertipu baik oleh dunia dan musuh-musuhnya Allah. Na'udzubillah min. Karena itu harus kita rubah. Harus kita rubah, nyantai aja sudah, dunia ini nyantai, buat tenang. Jangan dibuat bingung, buat tenang. Selama ada beras di rumah kita, nyantai. Selama masih ada yang kita makan, nyantai. Rasulullah enggak ada yang dimakan, nyantai. Para sahabat enggak ada yang dimakan, nyantai. Kita ini ada yang kita makan. Kenapa masih bingung? Kita ini persediaan kita untuk satu minggu, bahkan untuk satu bulan ada. Kenapa masih bingung? Dengan alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Alasan itu kamu yang membuat. Siapa yang membisiki? Setan. Setan, karena memang itu tugasnya setan. Allah sudah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menakut-nakuti orang-orang tentang kefakiran. Kamu kalau enggak kerja, cuma gini tok kerjanya kamu, dapatnya kamu segini. Lah besok kalau kamu butuh ini, kalau kamu butuh itu. Nanti kalau untuk anak sekolah, untuk ini. Itu semuanya alasan yang setan yang membuat kepada kamu, untuk kamu. Makanya orang iya ya. Dan nanti kalau untuk biaya sekolah, kan masuk ajaran baru sekian bayarannya. Ini. Untuk daftar ini, untuk daftar setan semuanya itu. Kenapa? Tujuannya setan, intinya setan, kamu meninggalkan ibadah, meninggalkan akhirat untuk dunia. Lalu setelah itu kamu diajak oleh setan untuk menjadi orang yang rusak, orang yang bejat. Nah, sudah kamu tinggalkan akhirat, kamu sudah menghadap, mengarah kepada dunia, mulai setan. Eman lu. Besar ini. Haram, syubhat, eman lo, besar ini, enggak kamu ambil, sayang, enggak, ini syubhat ini, kalau bisa yang halal, ini besar, dibuat kita adanya kebutuhan lo, ini habis ini tahun ajaran baru, anakmu daftar kuliah, enggak apa-apa sudah sesekali. Nanti ke depannya enggak usah. Ini aja untuk karena butuh demi anak kamu. Itu setan ya murukum bil fahsya. Kalau sudah bekerja kita diajak oleh setan untuk mengambil yang syubhat, diajak yang mengambil yang haram. Juga dia diajak untuk apa? Meninggalkan kewajiban salat dan yang lain. Itu setan. Yang membisik-bisikkan kita, menakut-nakuti itu setan semuanya. Makanya tinggalkan. Nah, apa adanya sudah, nyantai. Badan kamu enggak capek, akal kamu enggak stres, kamu bisa beribadah tenang, bisa tidur nyenyak dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita akan keburukan dunia, tipu daya setan, dan mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh setan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور
مذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. عينك تجدي ولا يجد عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يجد من أتيت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد لما قضيت ونستغفرك ونتوب لك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي. صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.